Wah Sarah ini kenapa ya Sarah? Wah itu bukan nothing Sarah. Itu mah apa namanya? Gak besar gak kecil gitu loh. Pas di tangan. Yo, what's up guys, selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat lo semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Nggak kenal nggak sayang, ya di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng notifikasi agar setiap gue upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga untuk nge-follow semua sosial media gue, ada TikTok, ada Facebook, dan Instagram, gue letak di link deskripsi di bawah. Alangkah baiknya sebelum video dimulai diklik dulu tombol like pada video ini sebagai uang parker teman-teman. Jadi nggak usah baca udah basa-basi, langsung aja kita ke video pertama sih gue. Orang yang gak tahu, orang yang tahu. Intinya gini ya, buat lo yang gak tahu, jangan dicari tahu ya. Berarti kamu itu masih bersih ya, belum tahu dosa guys. Tapi kalau kalian udah tahu, ini mbak-mbak ini kayak saya ya, tobat gitu loh. Atasan mbak ini atasan, terus mainnya sama bawahan ya guys. Tapi mereka buat video gituannya niat gitu loh. Maksudnya gak ngasal gitu loh. Ada script-scriptnya anjay itu. Ya buat lo yang penasaran, gue cari guys ya. Dosa. Zaman sekarang tuh emangnya masih ada ya cowok yang gak ngerokok sama sekali, yang gak nge-vape sama sekali, gak minum alkohol, gak tatoan? Ada? Ada gua, gak ngerokok, gak suka nge-vape, gak minum, badan gua gak ada tato sama sekali. Tapi saya hobi ngocok. Tidak ada yang sempurna di dunia ini kak ya, pasti ada kurangnya gitu loh. Ya kesempurnaan cuma milik Tuhan ya. Kalau misalnya dia gak ngerokok, dia gak minum, dia gak nge-vape ya, dia juga gak ngocok, biasanya kayak mukanya itu biasa aja, standar. Maksudnya gak good looking. Gak ada yang sempurna di dunia ini guys. Kebanyakan sih yang kayak bener-bener anak baik-baik kan, kayak gak ngapa-ngapain gitu kan, hidupnya kayak tidur saja. Tukang ngocok mereka guys. Serius ya, karena gue gitu anjing. Ibu balas komenan ini ya. Terima kasih atas pujiannya. Itu kan pujian, Bu. Video ibu tercireng setiap cireng itu enak dimakan loh. Cringe ibu, tercringe bukan tercireng, tercireng mah makanan ya. Dan satu lagi tercringe itu kan pujian tapi hinaan bu ya. Untung mak gue nggak ngerti main TikTok guys ya. Kalau enggak nasibnya kayak ibu ini juga dihina-hina guys sama netizen kampret ya. Ya ampun, ibunya polos guys, kasihan. Hujan 2.00 Indo 980.00 Indimi tambah 0.00 persen abang, itu persen abangku ya, 0.00 anjing. Hujan 2.00 Rindu 980.00 Ini ya ampun, abang masa SD nggak lulus sih, maksudnya kan SD persenan juga udah diajarin gitu loh. Alhamdulillah 0.00 dong. Muka ku yang jelek, terus kenapa nih? Anime profil. Berarti bisa kita simpulkan orang yang pakai PPPP anime mukanya jelek guys. Bukan gue yang bilang ya. Video ini guys ya. Kalau lu mau marah nih, bully aja akun ini guys, jangan gua. Ma baru Salvador. Ah! Tukle. Tangannya patah bor. Enggak patah, maksudnya kayak bisa dimainin dia tuh, yang sel deh cowok. Wah anjing kaget. Jadi gue merinding anjing liatnya. Wah ngilu bor. Wah jangan. Ntar gue nyoba patah beneran coy. Anjir lah. Wah Sarah ini kenapa ya Sarah? Wah itu bukan nothing Sarah. Itu mah apa namanya, enggak besar enggak kecil gitu loh. Pas di tangan. Stop it, get some help. Maksudnya kayak gue pernah ketemu gitu kan, kayak ya kayak apa ya, menurut gue badannya tuh kayak ideal bagi cowok-cowok yang suka wanita-wanita yang kecil tapi nggak kecil-kecil banget gitu, kayak gemoy gitu loh, kayak enak digendong, berantem ya kan, bisa kita lempar ke sawah-sawah. Nah gitu maksudnya guys. Ya ampun. Itu mah bagus ya. Eh anjay, udah berani aja Sarah ya. Ya ampun, tuh besar banget tuh 2 biji. Gue kelibatan maksud gue. Nah 1, 2. Lu jangan aneh-aneh ya. Gue gak pernah nyuruh lu aneh-aneh guys ya. Please man, Teguh Suwandi adalah laki-laki yang sangat suci, alim. Dia tidak suka ngeliat wanita seksi joget-joget gak jelas gitu loh. Tapi bohong. Gue bongkar rahasia terbesar cewek.
Cewek bisa mencintai dua orang dengan bersamaan, jalan tanpa adanya perasaan, selingkuh dengan tidak ketahuan. Oh, gue buka rahasia cowok ya. Cowok tuh bisa tidur sama gonta-ganti cewek tanpa perasaan, guys. Ya, cowok lah lebih parah gitu loh. Dan ini bukan hal yang gue banggakan gitu loh. Dan juga bukan harus ditiru ya. Tobat kalian ngelakuin itu. Cuma ya bahayanya cowok gitu bisa tidur sama gonta-ganti cewek tapi tanpa perasaan. Kayak besok sama dia, besok sama ini, besok sama ini. Besoknya kena penyakit, guys. Tobat, guys, ya. Penyakit war ya. Halal dulu, stay halal baru ngelakuin. Kata Pak Ustaz, nonton bokep itu dosa karena kita melihat aurat perempuan yang bukan mahram kita. Pak Ustaz gak tahu kalau bokep yang ditonton itu gak ada perempuannya. Wah, yang ditonton Regal sama Fred, guys. Regal sama Fred ya, lagi adu pedang, guys. Ya ampun, dosa juga sih gua rasa, ya udah dosa. Terus yang lihat begitu, aduh, dosa aja double lah. I love you. Tuh, masih pagi, jangan nyari masalah. Ya benar juga ya. Ya gue juga dulu kok pacaran gini kan. Maksudnya kayak gue kan, I love you sayang. Terus dia cuma jawab love you. Itu doang, maksudnya enggak ada love you tuh. Maksudnya kayak ada yang kurang gitu, kayak hasrat-hasrat ini enggak terpenuhi gitu ya kan. Memang sih, memang di zaman-zaman bucin memang paling bodoh. Makanya jangan bucin lagi, tolol jadinya, guys. Maaf, aku baru tahu kalau cewek lagi ngambek, cowok harus menghibur. Lebih baik mengalah daripada angku. Tapi itu bukan gua. Lo bajingan. Ini baru laki ya. Kalau gua salah sih gua minta maaf sih. Tapi kalau misalnya ceweknya yang salah terus dia merasa benar dan gua yang harus minta maaf, sorry aja ya. Maaf coy, kenapa? Mungkin lu bilang ya cowok harus ngalah, tapi enggak semua di saat keadaan cowok harus ngalah, coy. Kalau lu salah ya lu harus minta maaf, bukan gua gitu loh. Kebanyakan orang kan kayak manipulatif. Dia yang salah tapi seolah-olah lebih bersekuku, lebih merasa benar. Akhirnya si cowok yang minta maaf, padahal si cowok enggak ada salah apa-apa. Ya manipulatif, orang-orang kayak gitu harus dijauhi, guys ya. Apa nih? Seorang istri di Sukabumi bacok suami pakai kapak karena sering mengajak berhubungan badan. Ya masa suaminya ngajak orang lain, mbak? Itu namanya selingkuh, mbak. Ya kalau boleh dijokin sama cewek lain sih gak apa-apa. Oh, bosan nih sama istri, cari joki baru gitu loh. Canda, guys, canda. Ya ampun. Gue bingung ya, bukannya itu udah seharusnya ya. Dan udah tanggung jawab satu sama lain gitu loh. Kayak memuaskan istri, memuaskan suami gitu kan. Kalau suamiku aneh, ngasih duit dulu banyak baru ngajak mulu. Kalau nggak punya duit dia nggak berani, jadi gantian aku yang ngajak. Oh, gitu. Oh, ibaratnya biar hubungan ini tetap harmonis ya, uang jajan istri atau uang belanja istri itu juga harus banyak gitu ya, guys. Makin banyak uang belanja istri, makin banyak juga jatah yang diberi. Oke, gue baru tahu, guys. Ternyata ini adalah teknik suami istri ya, pernikahan. Oke, gue belajar. Nanti ntar istri gue harus gue kasih belanjanya tiap hari, biar dapat jatahnya tiap hari juga. Ya kali gue paksa lah, udah ku nikahi kamu ya, bayar mahal pernikahan. Buka itu, buka, guys. Lanjutlah. Niko ni anata no hato, niko ni egao to dokeru yaza wa niko ni te abo tero lafa niko. Kayak gak cocok gitu loh ke mukanya, guys. Gue rasa ini berapa tahun ke depan ya. Dia udah gede terus ngeliat video ini, anjir lah. Malu, men. Apa yang kulakukan di masa kecilku? Masih begitu dia, cowok. Anjir lah. Oh, mati ketuh. Anjir, lu masak satu telur pakai minyak sebanyak itu, ya ampun. Siso. Itu mama api kemarin yang ngantri Indomaret nangis liat ini, guys. Lu api. Oh, mati ketuh. Udah harga minyak lagi naik, malah lu buat begini, anjir. Nangis si emak-emak ngeliat ini, sumpah. Minyak lagi. Itu kerupuk. Gua kira ini oli, guys. Sumpah, ternyata ini minyak, cok. Dari zaman Majapahit gak diganti-ganti, cok. Lu beli di kerupuk ya, gratis kanker, bor, sumpah. Gratis penyakit-penyakit lainnya, sumpah, bor ya. Tadi ada yang bong-bong minyak banyak, masak untuk satu telur. Ini minyak gak diganti-ganti dari zaman Majapahit, anjir. Memang udah gila. Kucingnya naik. Aduh, sakit banget tuh, anjir, kecakar. Untung gak bola mati yang kecakar, kak ya. Ini sakit, sumpah. Ya. Tulang ekor yang kena, guys. Sumpah, ini sakit, guys. Kalau kata mak gue dulu ya, kalau kita jatuhnya tulang ekor duluan, katanya bisa mandul, guys. Gue gak tahu itu fakta atau cuma mitos ya, tapi mak gue dulu ngomongnya gitu. Hati-hati kamu mandul kalau jatuhnya begitu.
Coba lah, apa? Lah, coba. Itu kamera ratusan juta rusak. Aduh, langsung kena marah sama atasan bor, sumpah. Ini burung apa? Burung bangau, guys. Kaki tolol, goblok. Oke guys, thank you nonton sampai akhir. Gua harap lu nonton ini semua terhibur. Jika ada salah kata atau kata-kata tidak baik, mohon dimaafkan teman-teman. Ingat ya, ini hanya cuma sekedar hiburan. Jangan terlalu diambil yang jeleknya. Tapi kalau nggak ada yang bagus ya jadi hiburan aja gitu loh ya. See you di next video semuanya guys. See you, bye-bye, love you all.